Tim dekontaminasi Velox Badan Intelijen Negara melakukan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru sekaligus melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh ruangan kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Para pegawai Kemenag diberi pemahaman terkait cara berperilaku dalam AKB serta bersama-sama menyosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat. Satu persatu pegawai Kementerian Agama Kota Bandung tersebut diperiksa suhu tubuhnya. Tim dekontaminasi Velox COVID-19 dari Badan Intelijen Negara melakukan kegiatan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru pada seluruh pegawai Kemenag Kota Bandung. Dokter tim dekontaminasi menjelaskan terkait sebaran dan keberadaan virus corona. Dalam penyampaiannya, tim dekontaminasi Velox memaparkan terkait penggunaan masker, penjelasan protokol kesehatan yang benar dan mengajak seluruh pegawai Kemenag untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru dengan tetap berperilaku hidup bersih dan sehat. Tim kemudian melakukan penyemprotan desinfektan ke seluruh ruangan kantor Kemenag Kota Bandung. Sejauh ini sudah ratusan lokasi yang dilakukan terkait pentingnya AKB dan penyemprotan desinfektan. Hal tersebut bertujuan untuk terus menumbuhkan kesadaran pentingnya dalam penerapan protokol kesehatan. Selain itu, gedung-gedung yang melayani masyarakat luas menjadi prioritas penting dalam penerapan protokol kesehatan. Dan ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi kami harapkan juga dari Kementerian Agama Kota Bandung juga bisa membantu menyosialisasikan kembali kepada masyarakat. Tim dekontaminasi Velox terus bergerak untuk melakukan sosialisasi AKB yang sebenarnya dan mengajak seluruh elemen masyarakat agar senantiasa mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.